Halo guys, sebelum kalian menonton, jangan lupa like, lalu subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, terima kasih, dan selamat menonton. Alright guys, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini gue mau main game Roblox lagi. Namanya Boku no Roblox. Ini adaptasi dari animenya My Hero Academia. Gue belum pernah main ini sebelumnya, jadi kita main bareng-bareng aja ya. Kita langsung aja, ini ada apa ya? Kita perlu Quirkless, kita gak punya Quirk cuy. Ini kita duitnya 25.000. Kita bisa spin-spin uncommon, rare spin 1 juta. Ini apa, kita harus kenali, oh kasih nama. Seizo, aduh. Oke, kita coba langsung spin dulu ya. Dapat quirk apa kita? Hardening. Oh my god. Ya lagi yang lain dong. Apa kek? Oh my god, kita hampir dapat one for all, cuy. Coba lagi, coba lagi. Voice. Permeation. Apaan tuh permeation? Oh ya wes lah, kita langsung aja coba. Wow. Ini apa nih guys? Quirk permeation. Quirk? Gimana cara pakai quirk kita? Z, allow user to go through object. Oh ini, ininya si ini, siapa sih namanya? Quirknya si apa tuh yang baru tuh, orang-orang yang baru itu, gue lupa namanya siapa, yang bisa tembus-tembus barang gitu. Berarti Z, X, C, sama V ya. Oke. Z mana, nggak bisa cuy. X, C, wait, apa sih ini? Normal. Oh kita ini tempat buat ngubah quirk ya atau gimana, nggak ngerti deh gue. Hero agency. Oke, kita coba jadi hero ya guys, karena kita kan hero. Apa bisa pilih ya di sini, bisa jadi villain juga? Gak tau sih. Gak bisa pula gua, gak bisa ngapain. Oh, ini kita bisa jadi villain cuy. Gak mau jadi villain cuy. Oh itu guys, kita bisa tembus-tembus tembok tuh. Kalau kita pakai itu bisa tembus-tembus tembok. Permeation, jadi ini ya permeation. Tapi asik banget ya, kita bisa tembus-tembus kemana. Kenapa kita nggak bisa jadi hero? Apa kita harus jadi villain? Wih, kita bisa tembus-tembus cuy, lihat tuh. Mantap, permeation. Hop, 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 hop. Yoi. Keren juga ya. Wih, kita bisa sit up cuy. Wih deh. Bisa olahraga. Kocak dah. Kita nggak bisa nyerang, bukan nyerang aja cuy. Oh di sini tuh banyak, ada gymnasium, weapon shop. Questnya di mana cuy? Coba kita beli senjata dulu guys, kita nggak punya senjata soalnya. Wow, bang mau beli. Anjay, apa-apaan? Dagger, ya udah belilah. Terus gimana cara pakainya? OQ, strong attack. E combat, R block, shift buat sprint, R. Nih E nih, pakai E guys pukulnya. Oke, pakai E. Tadi Q apa Q? Strong attack. Berlaku untuk quirk tertentu. E itu combat bener, R block, shift untuk lari guys. Nah gini dong, cepet kan? Ini student, dia punya quirk listrik loh. Woi, what? What? Langsung tewas cuy. Gak ngerti gue, langsung tewas. Oke guys, jadi ini ternyata ada mapnya, buset dah, rusuh bener, rusuh lo. Oke ini jadi ada mapnya. Ternyata kita harus naikin level itu harus ke gym guys. Jadi nggak kayak biasa, nggak kayak block space kita harus ngelawan musuh. Kita harus naikinnya ke gym.
Dan abis itu kita bisa lawan weak villain itu. Rusuh banget ya orang itu. Oke, kita coba langsung ke gym ya. Mana gym? Ah, itu tuh. Oke, jadi kita udah sampai di gym. Ada gym trainer di sini. Bro. Oh, mau dong. Bah, 2500 enggak mau. Aku punya duit, cuy. Kismin gua. Kita dapat experience kalau kita mukulin ini. Uy, levelnya cepat, cuy. Cuy, levelnya cepat, cuy. Kita naikin level dulu, guys. Oke, guys, ini kita udah level 22. Coba kita naikin dulu statusnya ya. Kita mau coba lawan yang di map tadi ada kayaknya ada weak villain deh. Kita coba ya. Villain Juku. Ah, ini mode satu hit mati kali. Yoi, anjir. Apaan weak villain? What? Aduh. Weak villain dari mana? Gak kuat cuy lawan weak villain pun. Kita latihan lagi lah. Masih kurang cukup, level 50 lah ya. Oke guys, ini kita udah level 42. Gue udah unlock satu skill lagi ya, yang ini nih. Yang permeation escape, itu kayak gini. Gue masih rada gak ngerti sih, tapi keren juga bisa kayak gini. Dia kayak masuk ke bawah tanah, abis itu teleport ke tempat mouse kita. Oh itu tuh kayak gitu noh. Nah, kayak gitu. Apakah kita kuat buat ngelawan weak villain sekarang? Ngelek, ngebak. Ngebak cuy, langsung mati gua. What the f? Oh my god. Oke, kita akan coba buat ngelawan weak villain. Apa kita bisa? Sepertinya sih gak bisa ya, gua gak tau sih. Kayaknya bisa, kayaknya gak bisa juga. Oh bisa guys. Gak bisa cuy, mati. Gak kuat. Coba kita pakai quirk kita aktifin. Kan kalau kita aktifin kita jadi kayak tembus semuanya kayak gini nih. Nah, tuh kita bisa tembus gitu. Apa kita artinya kita enggak bisa diserang juga? Ayo kita coba. Yes, I'm still here. Enggak cuy, kita masih tetap kena. Mati gua. Masih tetap kena berarti guys. Jadi permission itu walaupun kita bisa tembus barang, enggak bisa tembus orang. Kayaknya bener deh level 50 baru kuat lawan weak villain ini. Alright guys, kita akan coba apakah kita kuat lawan kali ini. Apakah kita kuat untuk melawan? Masa ini kita nggak bisa pakai? Bisa pakai ya? Kita coba cek. Wah gila sakit banget coy. Wah mati. Nggak kuat cuy. Kok lucu sih kita nggak kuat buat ngelawan ginian terus gimana naik levelnya gue. Coba kita lawan lagi. Gue penasaran sumpah. Padahal objektifnya cuma kill 15 loh, tapi kill satunya susah. Wis, akhirnya. Gak kuat lawan ginian. Oke, kill kriminal. Nah, ini kan gampang, guys. Ini gampang nih, cuma satu kali pukul, mati. Mati lu. Wede, enak ya. Ini buat teleport sih skillnya. No, kita bangun. Goblok! Tapi kadang suka ngebug ya. Dia kalau ngebug jatuh ke tanah. Kita langsung muncul di belakang. Hai, kita di mana ini, woi? Woi. Kalau ngebug begini nih. Ngerusuh semua di sini orang-orangnya ya. Parah banget. Ini lebih parah daripada block space sih, orangnya ngerusuhnya. Tapi untungnya di sini enggak PVP gitu. Oh, salah. Kirain lu kriminal. Maaf. Dua lagi cuy. Wah. Satu lagi. Kita lihat apakah XP-nya gede. Kelar. Terus. Udah cuy, 15. Oh, masih balik ke dia kali ya. Guys. Uninjured man, thank you. Wow, lumayan ya, 2500 XP. Not bad. Alright, sampai di sini dulu guys. Gue nyoba-nyoba untuk game Boku no Roblox ini. Mungkin nanti kedepannya gue akan main ini lagi sama gue mau lanjutin Block Space juga. Atau mungkin gue main game lain, siapa yang tahu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe dan share juga untuk membantu channel ini untuk berkembang. Oke, okay? See you in the next video.
Bye-bye. Ciao.